sebagai kiri turun berkelok nih ya. Biasanya ada Pak Mas Roy, bukan Pak Mas Roy, mungkin yang lain. Hati-hati jika di lawan arah jalan atau kendaraan. Kanan pos polisi sektor Cipaku ya, sebelah kanan puskesmas Cipaku. Kita menggunakan action cam dengan resolusi 1080 atau full HD dengan frame rate 30 fps, EIS on atau stabilizernya on. Kita menggunakan tetap, kita tidak menggunakan mic in, eksternal, kita menggunakan mic bawaan ini ya. Tidak ada tambahan apa-apa. Kiri depan ada bus, bus kalau bus itu yang untuk sumur ya mas, kalau bus itu bus transportasi. Kanan kiri perumahan, lampu-lampu udah nyala ya karena memang sudah petang, lumayan gelap. Ini ada petunjuk atau rambu-rambu jalan akan menurun. Nah ini mungkin alin-alin ini jalanan menurun dan mengular, tadi ada rambu-rambunya menurun dan berkelak-kelok, cuma berkelok tapi berkelak-kelok. Ini berkelok kiri, turun berkelok kiri, ini tetap turun berkelok kanan ya, mengular biasa gaulnya mengular. Gerimis turun lagi, terdengar. Neng gelis. Kita sudah berjalan kurang lebih 15 menit dari pusat keramaian kota Kawali akan menuju Ciamis kota. Nanti akan dilanjutkan ke kota Banjar Patroman. Ini jalan menurun.
turunan atau tanjakan Alinayi ini di sebelah kiri ini ya. Biasanya ada Pak Masro, ini bukan Pak Masro, ini mungkin yang lain. Inginkan jalan masih menurun dari tadi ya, turunan Alinayi atau tanjakan Alinayi ini masih menurun. Jalannya punya turunan ya. Ya wong ngendi turunan. Terus sebelah kiri ya longsor terlihat. Habis dibersihkan itu saja. Longsor. Masih menurun, turunan panjang. Kita bisa lihat ya, dalam pandangan agak gendek yang agak gelap, dalam agak kegelapan sih, kita masih bisa melihat keindahan pemandangan alam. Ini terang lagi ya sini. Di tikungan sebelah kiri tebing, sebelah kanannya agak dalam jurang. Nah, jalan masih turun dan berkelok kelak kelak kelok. Dari turunan Alinayi sampai sini masih turun. Mulyasari, rumah makan Mulyasari, sate. Bisa melihat lampu-lampu kendaraan dari depan. Tak ramai ya dari depan, arus lalu lintas cukup ramai, tapi lancar. Masih menurun ya jalan. Menurun berkelok. Ini berkilau ke kiri. Ini daerah ramai, kita melewati jembatan. Kita bisa melihat pemandangan alam ya, langit itu ada mendung. Mendung warna putih dibalut warna agak abu-abu. Masa di langit ada pembalutan menutup. Gerimis mulai bisa terdengar walaupun pelan, tapi cukup terdengar ya. Ini kita lewati jembatan. Karena ada petunjuk arah, turunan, belok kiri turunan, naik dulu, terus nanti belok kiri turun. Nah, turun nih. Nah, ini. Nah, pantulan cahaya dari lampu penerangan jalan ya, bisa terlihat tadi. Ya ini kita bagikan masuk gua dan keluar gua, mas.